Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto. Di video kali ini, kembali kita akan melihat kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu, tepatnya di area pembangunan Junction Dawuan atau titik pertemuan tol Cisumdawu dengan tol Cipali yang berada di KM152 tol Cipali atau lebih tepatnya di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat kondisi pengerjaan overpass Banggala di jalur penghubung dari arah Bandung menuju Cirebon. Selain itu, kita juga akan melihat kondisi terkini gerbang tol Ujung Jaya Utama yang menjadi gerbang masuk utama menuju Bandung melalui jalan tol Cisumdawu dari arah tol Cipali. Saat ini, posisi kita tepat di atas main road jalan tol Cisumdawu menuju arah Bandung. Terlihat ekskavator digger atau mesin pemecah batu yang sedang melakukan pembongkaran beton jalan di lokasi ini. Namun saya tidak mengetahui alasan dilakukannya pembongkaran jalan beton di lokasi ini. Jika teman-teman ada yang mengetahui alasannya, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan melihat kondisi terkini gerbang tol Ujung Jaya Utama. Inilah kondisi gerbang tol Ujung Jaya Utama saat ini yang sudah selesai tahap konstruksinya. Selanjutnya pandangan saya alihkan kembali menuju arah Junction Dawuan Kertajati. Kita akan melihat kondisi terkini pengerjaan overpass Banggala yang berada di jalur penghubung dari arah Bandung menuju Cirebon. Kali ini terlihat di depan sedang terdapat pengerjaan yang saya duga pemasangan tiang petunjuk arah.
Seperti inilah kondisi Junction Dauan Kertajati saat ini. Terlihat kondisi jalur-jalur penghubung yang sudah tampak rapi. Selanjutnya kita akan melihat kondisi pengerjaan overpass Banggala di jalur penghubung dari arah Bandung menuju Cirebon. Namun sebelumnya kita akan melihat kondisi jalur penghubung dari arah Bandung menuju Jakarta dan juga sebaliknya. Kondisi masing-masing jalur penghubung yang sudah tampak rapi, bahkan sudah terdapat tiang lampu jalan dan juga rambu-rambu di sekitar jalur penghubung ini. Selanjutnya, pandangan saya alihkan menuju arah timur atau menuju arah overpass Banggala. Terlihat sebuah jalan kecil di samping jalur penghubung dari arah Jakarta menuju arah Bandung yang merupakan jalan akses pengalihan sementara selama overpass Banggala masih dalam pengerjaan. Sebelum berlanjut menuju overpass Banggala, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar terkait jalan kecil di samping jalur penghubung dari arah Cirebon menuju Bandung. Jalan kecil ini tampaknya akan menjadi akses menuju kantor operator jalan tol Cisumdawu ke depannya. Tapi jika ada teman-teman yang lebih mengetahui informasinya, silakan tulis di kolom komentar. Inilah kondisi terkini overpass Banggala yang sedang dalam tahap pengerjaan di atas jalur penghubung dari arah Bandung menuju Cirebon. Terlihat sudah mulai terdapat tiang pancang pipa beton di sekitar area pengerjaan overpass Banggala ini. Tampaknya tiang pancang ini nantinya akan menjadi pondasi dasar tiang abutmen baru. Terlihat juga sebuah kren yang sedang mengangkut box-box besar yang saya kurang tahu fungsi dan peruntukannya. Buat teman-teman yang mengetahui informasi seputar box-box tersebut, silakan tulis di kolom komentar.
Seperti itulah informasi yang bisa saya bagikan terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, khususnya di sekitar area Junction Dawan Kertajati, gerbang tol Ujung Jaya Utama, dan juga pengerjaan overpass Banggala. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like jika suka videonya dan subscribe agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.